Assalamualaikum. Ya, matahari garam. Coba kita ngikuti rute perjalanan. Matahari siang sangat panas ketika kita bekerja. Bismillah. Panasnya matahari luar biasa. Panasnya matahari membakar bumi. Tetap banyak yang aktivitas kan. Panasnya pol. Tidak mengurangi semangat untuk berpuasa, tetap berkaya, berkarya, dan beraktivitas. Jalan non panas, tapi hidup harus lebih garang dan semangat. Kalau kita diam, duduk, dan bengong, maka tidak bisa merubah apapun dunia. Maka hidup harus garang dengan segala aneka kemampuan. Harus dikerahkan untuk meraih satu tujuan. Jadi hidup itu tidak boleh kendor. Semangat harus tetap tinggi. Bekerja kita harus maksimal. Kalau semangat kendor, hidupnya losor, alias terpuruk, alias nungsep. Itu lihat para pekerja keras itu nggak pernah takut dengan matahari. Tetap semangat. Apapun harus dijalani. Tidak perlu kendor. Karena apa? Kehidupan itu pasti seperti ini. Penuh liku-liku kehidupan. Penuh gairah-gairah kehidupan. Ya. Jadi kalau orang itu kendor, waduh parah. Lihat itu sekitar kita pencari rosok. Terus masih eksis kok. Kita kendur dan meledo, jangan. Ya. Oke, kata kuncinya hidup harus optimis, ya, semangat, dan tidak pernah kendor. Kemudian menjalankan sesuai regulasi dan aturan yang ada. Jangan aneh, jangan menipu, jangan mencuri, jangan mengurangi timbangan dosa. Jadi kalau keseharian kita baik, pasti menjadi baik, ya. Kalau keseharian kita jelek, ya jadi jelek. Ya. Dan yang penting ridho Allah. Selalu mencari ridho Allah, ya, bukan ridho setan, ridhonya Allah. Kalau hidup mencari ridhonya Allah itu enak. Itu ya, selalu jaga hati, jaga rasa, dan mencari ridho Allah. Oke. Okay.